Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sejarah dan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang terdapat di dalam Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Islam, yang mana telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadat yang mulia, iaitu berpuasa selama sebulan. Ibadat berpuasa telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijrah, yang mana diturunkan pada bulan Syaban dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadat berpuasa juga telah disyariatkan juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, iaitu antaranya umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, yang mana mereka disyariatkan berpuasa selama 40 hari. Dan seterusnya diamalkan juga oleh Nabi Daud alaihissalam, yang mana baginda berpuasa secara sehari berpuasa dan sehari berbuka, yang mana telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Antara sejarah dan peristiwa yang besar yang berlaku pada bulan Ramadan adalah peristiwa peperangan Badar, yang mana peperangan yang Allah Taala membezakan hak dan batil, membezakan kaum muslimin dan kaum munafik yang sebenarnya. Antara lain adalah peristiwa peperangan Khandaq berlaku juga pada bulan Ramadan, dan juga peluasan Islam di negara Yaman oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Selepas zaman Khulafa ar-Rashidin terdapat banyak lagi peristiwa-peristiwa yang besar yang mana berlaku kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Antara peristiwa yang bersejarah pada bulan Ramadan adalah peperangan Anjalut yang diketuai oleh Panglima Saifuddin Al-Qutus. Seterusnya, pembukaan ataupun penaklukan Andalusia ataupun Spanyol sekarang ini yang diketuai oleh Tariq bin Ziyad. Dengan melihat sejarah ini, maka jelaslah kepada kita bahawasanya Ramadan adalah bulan rahmat dan bulan pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala kepada umat-umatnya, yang mana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tip Ramadan pada kali ini ialah khatam 30 juzud Al-Quran. Pada bulan Ramadan, kita digalakkan untuk meningkatkan ibadat kita, khususnya pada membaca Al-Quran. Kita digalakkan untuk membaca Al-Quran sebanyak 30 juzud, iaitu khatam Al-Quran selama sebulan, kerana Al-Quran akan memberi syafaat kepada pemiliknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Antara tip-tip untuk menghabiskan atau mengkhatamkan Al-Quran dalam masa sebulan ialah kita membaca sebanyak 2 helai pada setiap 5 kali waktu solat. Jadi insya-Allah kita akan dapat sempurnakan 30 juzuk dalam masa sebulan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. Yang bermaksud apabila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan.
Bulan Ramadan sentiasa dinantikan oleh umat Islam kerana padanya terdapat ampunan, kerahmatan dan kebebasan dari api neraka. Antara cara-cara untuk menghayati bulan Ramadan ialah kita mesti melakukan sujud syukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan kita kepada bulan yang mulia ini. Dan juga kita mestilah bersyukur kerana diberi kesihatan dan kemampuan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Selain itu, rancanglah agenda kegiatan untuk mendapatkan manfaat sebesar mungkin pada bulan Ramadan, iaitu dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Seterusnya, kita juga perlu persiapkan jiwa dan riyah kita dengan memperbanyakkan bacaan yang mendukung kepada tazkiyatun nafsi, iaitu dengan melakukan pembacaan ilmiah dan menghadiri majlis ilmu. Akhir sekali, sambutlah Ramadan dengan membuka lembaran baru yang bersih dengan taubat nasuha. Hayatilah dan manfaatkanlah Ramadan pada kali ini seolah-olah kita tidak dapat berjumpa dengan Ramadan yang seterusnya. Sekian, wassalam. Antara tips Ramadan pada kali ini ialah memperbanyakkan amalan sedekah. Yang pertama, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Yang bermaksud, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, baginya pahala seperti orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berbuka puasa tersebut. Yang kedua, sentiasa berbanis muka dan memberi senyuman walaupun dalam keadaan lapar dan dahaga, kerana melemparkan senyuman adalah sedekah yang termudah. Yang ketiga, menyediakan bekalan kepada fakir miskin supaya mereka dapat melakukan ibadat dengan sempurna.